لو لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صفاتها جهر وارخ مستفيل منفتح مسماتات وضد كل محموسها فحاثه شخص سكات شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر والسبع علو خص ضغط كد حصار وصد ضاء طاء مطبقا وفر من لب الحروف المدلقة صافرها صد وزي سين قلقلة قطب جاد واللين واو وياء سكن وانفتحا قبلهما والانحراف صحها في اللام والروى بتكرير جعيل وللتفشي الشين ضدا استطيل في اللام والروى بتكرير جعيل وللتفشيش نضادا نستطيل. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mulai sekarang dirubah doanya, bukan nasina tetapi nusina. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seperti itu. La takul nasitu kul nusitu. La takul nasitul Quran. Kalau nasitu antum sengaja melupakan Quran. Kalau nusitu, kalau dilupakan enggak apa-apa, antum sudah berusaha menjaga hafalan Quran. Karena ada kesibukan apa misalnya, karena faktor tua, faktor U misalnya. Masih lupa enggak apa-apa, itu nusitu. Gitu ya, dirubah doanya. Karena ada hadis yang menyatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan sifatul huruf, ada yang mau disampaikan dulu? Mohon maaf, sifat itu apa? Karakter ya. Karakteristik atau watak. Nah, sifat dalam huruf hijaiyah itu ada dua. Ada yang disebut dengan sifat lazimah, ada yang disebut dengan sifat aridah. Betul ya? Betul. Apa itu sifat lazimah? Sifat yang melekat pada huruf tersebut. Artinya sifat asli huruf tersebut itu sifat lazimah. Atau istilah lain sifat dzatiyah. Misalnya apa? Di sini nanti disebutkan ada jahr, ada rakhawah, ada istifal, ada infitah, ada ismat.
Itu sifat lazimah atau sifat dhatiyah. Ada lagi yang disebut dengan sifat aridah, sifat yang tidak asli. Aridah itu diddul asli, sifat yang tidak asli. Sifat tambahan, dia mengikuti sifat sebelumnya biasanya. Kalau sifat sebelumnya, misalnya tebal, tafkhim, maka dia ikut tafkhim. Ro misalnya, sebelumnya dhammah atau fathah, maka ro tersebut memiliki sifat tafkhim. Itu aridah namanya. Dia memiliki sifat setelah disentuh oleh faktor lain. Sifatnya itu ada karena faktor lain, faktor sebelumnya. Itu aridah. Kalau lazimah, sifat yang memang melekat pada huruf itu. Ya, itu sifatul huruf. Jadi apa tadi sifat huruf itu? Ya, karakteristik. Jadi karakter atau tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Akan kita dengarkan presentasi dari saudara, siapa nama antum? Fikri Nugraha. Ya, beliau akan menyampaikan bait dari sifatuha jahrun warohkun mustafil sampai filami warro wabi takririn ju'il itu walittafashishinu dodanistatil. Oke, berapa bait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bait. Insya Allah nggak lama. Nanti saya harap teman-teman bertanya, mengkritisi, dibagi semua, enggak? Ininya, makalahnya. Enggak bikin makalah, enggak apa-apa. Ya. Idealnya bikin makalah, jadi teman-teman bisa mengkritisi, kemudian menambahkan, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk melanjutkan rutinitas mingguan kita, meneruskan kajian kita tentang ilmu tajwid. Namun sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya paparkan mengenai sifatul huruf, sebelumnya dalam ilmu tajwid itu ada 7 kajian yang dikaji dalam ilmu tajwid. Yang pertama diantaranya makharijul huruf, yang kedua ada sifatul huruf, yang selanjutnya ada ahkamul huruf, dan ada ahkamul mududi wal qasri, ada ahkamul wukuf wal ibtida, kemudian ada ahkamu kaifiyatil qari, dan yang terakhir ada rasmul usmani. 7 kandungan yang terdapat dalam ilmu tajwid ini dibahas, keumumannya dibahas dalam kitab-kitab tajwid karya para ulama. Namun di sini kita kemarin sudah membahas tentang makharijul huruf, kemudian kita menginjak pada pembahasan kandungan ilmu tajwid yang kedua, yaitu mengenai sifatul huruf. Berbicara mengenai sifatul huruf, pasti tidak asing lagi di telinga kita yang namanya sifat. Kemudian apa sih bedanya kalau sifatul huruf dan makharijul huruf, dan apa fungsinya ketika kita tahu tentang makharijul huruf dan sifatul huruf? Kalau secara detailnya, kalau secara ringkasnya, ketika kita mengetahui tentang makharijul huruf, kita itu tahu tentang tempat di mana huruf-huruf yang kita ucapkan itu keluar. Seumpamanya kita mengucapkan ha, oh ternyata ha itu keluar dari wastul halqi, tengah-tengah geng, tengah-tengah apa halak ataupun tenggorokan. Ataupun contohnya kita mengucapkan sod umpamanya kita mengucapkan sod, kita tahu bahwa sod itu keluar dari torful lisan umpamanya. Nah, apa bedanya dengan sifatul huruf? Sifatul huruf lebih cenderung tentang kaifiyah atau tariqah kita dalam mengucapkan suatu huruf. Ketika kita sudah tahu tempat keluarnya,
kita mengkaji sifatul huruf untuk bagaimana cara mengeluarkan huruf dari tempat itu. Itu kecenderungan dari sifatul huruf. Oleh karenanya kita bahas terlebih dahulu tentang sifatul huruf. Apa sih sifatul huruf itu? Sifatul huruf terbagi menjadi dua secara definisi. Yang pertama menurut etimologi ataupun bahasa, sifat itu adalah maqama bisyai'i minal ma'ani. Maqama bisyai'i minal ma'ani kal ilmi wal bayad, yaitu sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lain. Contoh kal ilmi, seperti ilmu ya. Ilmu ketika melekat pada seseorang, maka orang itu disebut alim. Maka sifat orang itu adalah alim. Seperti ini juga huruf, ketika sifat yang dikeluarkan atau ketika huruf yang dikeluarkan berdasarkan makhraj huruf itu, ketika sesuai dengan pengeluarannya, maka dia memiliki sifat-sifat tertentu. Kemudian contoh lagi, putih. Putih itu merupakan sifat yang melekat pada sesuatu. Contoh saya pakai peci putih. Ini putih itu merupakan sifat dari peci saya. Itu yang namanya sifat. Maqama bisyai'i minal ma'ani kal ilmi wal bayad. Itu kal ilmi wal bayad sebagai tamsil saja, contoh. Kemudian ada sifat secara istilah. Sifat secara istilah yaitu kaifiyatun 'aridatun lil harfi 'inda husuliha fil makhraj min jahrin wa ma syakala minhu. Jadi yang namanya sifat dalam kategori sifatul huruf, ketika kita menisbatkan sifat pada huruf, yaitu kaifiyah atau tariqah atau metode pengucapannya. Yang mana metode itu diucapkan karena ada dorongan kita untuk berpacu terhadap makhraj huruf, tata letak pengeluaran hurufnya, sehingga dihasilkan sifat-sifat tertentu. Berapa sifatul huruf itu semuanya? Di sini terjadi perikhtilafan antara para ulama. Yang pertama, ikhtalafa al-ulama fi adadi sifatil huruf. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai jumlah dari sifatul huruf. Wa minhum, yang pertama, man addaha sab'ata asyara sifatan. Ada ulama yang berpendapat bahwa sifatul huruf itu ada 17. Dan ada juga yang berpendapat, minhum man zada ala dzalika, bahkan faqad awsalaha ba'duhum ila arba'in wa arba'ina, bahkan orang yang berpendapat bahwa sifatul huruf itu lebih dari 14 itu, yaitu sampai 44. Ada yang berpendapat sampai 44 huruf, 44 sifat. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifatul huruf yang berjumlah 17 yang dikemukakan oleh Imam Al-Jazari. Langsung kita pada bait saja. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidakul. Sifatuha, adapun sifat-sifat huruf, haknya kita marji ketika rujukkan kepada lafaz huruf. Sifatuha, adapun sifat-sifat huruf, jahrun yaitu jahr, warikhun dan rohwah, mustafilun dan istifal, munfatihun dan munfa'infitah, musmatatun dan ismat. Wakul, wakul mau diloncat boleh, wadidakul boleh. Ucapkanlah dengan lawan-lawannya. Dari satu bait ini menerangkan tentang 10 sifat, yaitu 5 sifat yang disebutkan dalam bait, kemudian 5 lagi lawan dari 5 sifat ini. Jadi jumlahnya 10. Ini bait yang pertama ini cuma menjelaskan tentang perincian-perincian dari sifatul huruf. Mahmusuha fahasahu syakhsun sakat, syadiduha lafdun ajid qatin bakat. Mahmusuha, adapun huruf-huruf yang bersifat hamas. Itu kalau dalam kacamata nahwu disebutnya idofatu sifat lil mausuf. Jadi yang dimaksudnya itu huruf yang bersifat hamas, bukan hamas yang bersifat huruf.
Mahmusuha, adapun sifat-sifat huruf yang bersifat hamas. Fahassahu, maka hurufnya dikumpulkan dalam lapad. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, kita bahas dulu terlebih dahulu mengenai hamas. Apa sih hamas itu? Hamas secara lughah yaitu al-khafa, samar ya. Itu secara lughah. Ketika kita membahas sesuatu ilmu, sesuatu definisi, kemudian kita pakai bahasa, tentu tidak akan menemukan yang dituju. Karena ini berimplikasi pada suatu pembahasan, maka kita pakai yang namanya definisi menurut terminologi atau menurut istilah. Apa menurut istilahnya? Yaitu jiryanun nafsi indan nutqi bil harfi. Jiryanun nafsi indan nutqi bil harfi, yaitu berjalannya nafas ketika mengucapkan pada huruf-hurufnya. Pada huruf-hurufnya. Nya itu kita belum tahu ya. Nya di sana itu. Apa huruf-hurufnya? Fahathahu syakhsun sakat. Huruf-hurufnya itu dikumpulkan pada lapad. Fahathahu syakhsun sakat. Berarti fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kap, ta. Hurufnya berapa itu teh? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 10. Hurufnya itu 10 dikumpulkan pada lapad. Fahathahu syakhsun sakat. Ini itu merupakan suatu cara metode yang diberikan oleh Imam Al-Jazari bagi kita sebagai thalibul ilmi. Untuk apa? Supaya mempermudah menghafal huruf-hurufnya. Itu dikumpulkan pada suatu kalimah. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, bagaimana kita cara kita tahu tentang benar dan tidaknya kita itu mengucapkan huruf-huruf yang tadi? Kita kembali pada ta'rif jiryanun nafsi. Berarti itu di sana dalam jiryanun nafsi itu ada nukat muhimmah. Ada suatu titik poin yang penting bagi kita untuk kita garis bawahi. Yaitu jiryanun nafsi. Dalam artian jiryanun nafsi berarti ketika kita mengucapkannya, nafas itu keluar. Sehingga ada metode-metode khusus ketika kita ingin mengetahui apakah huruf yang kita keluarkan itu sesuai dengan sifat-sifatnya atau tidak. Yaitu diantaranya ada yang melakukan metode seperti ini. Jiryanun nafsi berarti nafasnya itu keluar. Kita umpamanya fa ya, fa. Kita sebelum kita cek tangan kita di depan mulut. Ketika kita ungkapkan atau ucapkan fa, ketika ada ada angin atau nafas yang keluar, berarti itu dekat-dekat kebenar ya. Walaupun hakikatnya itu memang kita tidak tahu seperti apa yang di mulut kita itu. Tapi karena di sini ada indikasi berjalannya nafas sehingga terasa keluar pada tangan, maka itu berindikasi pada benarnya pengucapan yang diucapkan oleh kita. Bahkan untuk lebih mengetahui bagaimana ucapan kita benar dan tidaknya, biasanya metodenya dikasih si hurufnya itu disukunkan, kemudian dikasih huruf awalan. Contoh, fa, kita kasih huruf ba sebelumnya. Jadi, baf, baf, baf. Walaupun orang Sunda ya, gak bab, tapi baf. Berarti kesundaan saya itu bisa hilang ketika mengucapkan huruf. Walaupun nama saya pakai P ya, tapi itu tidak berpengaruh pada pengucapan saya. Baf. Baf. Coba semuanya bisa dirasakan. Adakah hembusan angin? Baf. Baf. Nah, seperti itu. Yang online juga boleh. Boleh. Di on-cam dulu. Baf. Baf. Bukan bab ya. Kalau bab identiknya bapau. Ini baf, ada hembusan angin, jiryanun nafsi. Bahkan ada juga yang memberikan statement seperti ini. Bukan hanya keluarnya nafas dari mulut,
Tetapi ada juga ketika leher itu dipegang, si lehernya itu tidak terlalu bergetar. Cuman bergetarnya itu karena adanya suara yang keluar. Baf. Baf. Beda ketika menggunakan lawannya hames, yaitu jahr, ya kan. Jahr contohnya kha, ya. Kha tuh bergetarnya itu terasa banget, ya. Ada yang seperti itu. Baf. Coba ikuti. Baf. 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 Yang ha. Bah. 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 Yang banat. Bah. Bah. Serasa mufrodat, Kemudian yang banin. Bath. 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 Ada gak heos-heosnya? Kalau menurut Sunda gitu, heos, ya. Ada angin yang keluar. Kemudian ha. Sama-sama banin banat. Bah. 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 Sambil kita apa, ya? Sambil kita fokuskan tempat keluarnya. Ha dari apa itu teh? Aqsal halqi. Bah. Sekali lagi. Bah. Kemudian shin. Shin, ya. Bash. 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 Kemudian kha. Bah. 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 Wan sad. Bas. 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 Nah, dalam pengucapan sad, saya mau cerita dulu, ya. Dulu pas kecil, pengucapan sad itu saya diajarkan sama guru saya itu dimanyun-manyun. Apa sih bibirnya itu dimanyun-manyun? Tapi setelah saya tahu sekarang, oh ternyata tidak harus seperti itu. Jadi bas. Bas. Manyun tuh? Manyun. Manyun enggak? Ya gitu pokoknya. Bas. Jadi gitu, ya. Kemudian sin. Bas. 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 Kemudian kap. Back. 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 Kemudian ta. Bet. 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 Tapi tong jadi karena c, bukan dirubah ke c, ya. Bukan jadi bet, bukan. Tapi bet. Bet. Itu juga kalau benar, kalau salah ya kita diluruskan gitu. Udah, lurus. Lurus, ya. Harus lurus, ya. Lurus. Ya. Kalau belok nanti jadi khawarij. Ya. Jadi bukan Abdul Robani kalau belok. Gitu, ya. Iya. kemudian syadiduha lafzun ajid qatin bakat. Syadiduha adapun sifatul huruf yang bersifat syiddah. Musyadid, musyiddah, kita terserah. Soalnya syadid itu mustaq dari syiddah juga. Syiddah itu kan masdar. Sedangkan masdar itu mustaq, apa, tempat terciptanya suatu kalimah. Syadid itu mau isim isim maf'ul, mau bermakna fa'ilun bimakna maf'ulun, boleh. Musyaddah. Fa'ilun atau syadidun bimakna musyaddad. Atau masdud. Syadiduha lafdun ajid qatin bakat. Syadiduha adapun sifatul huruf bersifat syiddah. Lafdu ajid qatin bakat, yaitu lafad yang terkumpul dalam ungkapan ajid qatin bakat. Kita bahas, kemudian kita bahas syiddah. Syiddah. Ketika kita membahasakan syiddah secara terminologi itu berarti syiddah itu kuat, ya. Syadid, orangnya kuat, keras. Keras identik dengan kuat, walaupun tidak selamanya yang keras itu kuat. Syadid, syadid itu menurut lughah yaitu al-quwah. Kemudian menurut istilah, karena yang kita pakainya istilah, inhibasu jariyin nafsi. Inhibasu jariyin nafsi. Indan nutqi bil harfi
liquwwatil likamali quwwatil i'timadi likamali quwwatil i'timadi ala makhrajihi. Saya ulangi lagi, inhibasu jariyin nafsi indan nutqi bil harfi likamali quwwatil i'timadi ala makhrajihi likamali quwwatil i'timadi ala makhrajihi, yaitu menahan berjalannya nafas, menahan berjalannya nafas ketika mengucapkan pada huruf-hurufnya. Karena kenapa? Karena sempurna, atau karena memiliki kekuatan yang sempurna dalam bersandar pada tempat keluar hurufnya. Nafas apa suara? Suara-suara. Indah sauti. Masalah. Inhibasus sauti, inhibasu jari sauti. Mana sih? Inhibasus sauti indan nutqi. Itu jahar tadi, Mas. Jadi kalau hames dan jahar itu berkaitan dengan nafas. Nafas. Kalau syiddah. Hames tadi apa? Jariyah nafsi. Iya. Kalau jahar inhibasu jarin nafsi. Jadi habsun nafs, jadi menahan nafas. Kalau ini tadi apa? Syari, suara. Syidda. Kemudian nanti ada rokhawah, ada bainiyah. Itu dengan, itu nanti berkaitan dengan suara. Baik, istamir. Larat, larat ya. Ralat. Ralat. Inhibasus sauti. Awalnya tadi saya ketukar sama yang jahar. Inhibasus sauti indan nutqi bil harfi likamali quwwatil i'timadi ala makhrajihi. Cuman diganti sama sauti ya. Huruf-hurufnya itu dikumpulkan dalam lafaz ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Berarti hurufnya itu Ali Hamzah, Jim, Dal, Qaf, Ta, Ba, Kaf, Ta. Sama ya. Kaf juga termasuk hames, termasuk juga syiddah. Berarti 8 huruf ya. 1, 2, 3, 1 Hamzah, 2 Jim, 3 Dal, 4 Qaf, 5 Ta, 6 Ba, 7 Kaf, yang ke-8 Ta. Ketika apa ya? Indikasi ketika mengucapkan huruf-huruf ini, ketika kita memakai kayak tadi ya, kita sukunkan hurufnya, kemudian kita kasih huruf sebelumnya. Contoh hamzah ya, kita pakai umpamanya jangan ba terus ya, kasihan dia terpakai terus. Pakai ta ya. Ketika kita sukunkan hamzahnya jadi ta. Terus suara itu jadi enggak entak, enggak gitu tapi ta. 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 Gitu ya, ada penekanan. Li quwwatil i'timad, karena dia itu memiliki sandaran yang kuat terhadap makhraj. Ta. Tak. Nanti bisa dikasih perbedaan kalau tadi apa lawannya, lawan syadid itu apa? Rahwah. Itu li dhafil i'timad. Kalau ini li quwwatil i'timad. Jadi antum biar tahu perbedaannya juga. Tadi kalau hamas apa? Hamas itu lawannya jahar. Jahar ya. Mohon maaf, ini juga penting dihafal. Huruf-huruf yang sudah menjadi bait ini penting apa? Fahadzahu syakhsun sakar. Kemudian ajib qatil bakar. Nah, berarti selain itu masuk kepada rohawah kan? Selain fahadzahu syakhsun sakar masuk kepada jahar. Gitu maksud saya. Jadi ada satu huruf, dia memiliki beberapa sifat.
Baik. Kemudian kita jim ya. Baja. Hah? Ya, iya kan? Yeah. Baik. Ikuti ya. Baja. Kita pakai ta ya biar lagi sama sama yang tadi. Taja. 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 Tapi bukan taja bukan ya? Taja. Jadi seperti yang sudah kita pelajari gitu. Kita aplikasikan langsung. Masyaallah kan tabarakallah. Kemudian dal yang banat. Beda. Beda. Banin. Sekarang kop ya. Bak. 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 Bukan bak, bukan bak ya. Tapi bak. Bak. Kalau saya kedengarannya bako kak. Bak. Sehingga bisa saya juga ya belajar ini. To ya, to. Ini hampir ya kebanyakan yang semuanya huruf kol-kolah kecuali kap sama ta. Kemudian to ikuti semuanya. Bato. 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 Kemudian beb. 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 Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi biar gak apa ya, biar gak garing ya, ada nyanyi-nyanyi gitu kan. Ya nyanyi kan ada nada-nada gitu. Jadi supaya gak garing gitu ya. Iya, irama, ada tarannum ya. Kalau orang-orang Malaysia tarannum. Tabat yada, yada itu boleh dua, boleh empat, boleh lima. Tapi kalau ngaji ke saya, mesti panjang ya. Empat, boleh limanya. Sebenarnya empat jais munfasil itu empat. Boleh lima. Karena tarikah saya tarikah syatibiyah. Kemudian tadi sedikit idghamnya kurang sedikit. Tabat yada abi lahabin biu. Itu nun ketemu waw namanya apa? Idgham. Idgham bigunnah tapi yang nakis dia. Nanti idgham itu ada dua. Idgham kamil bigunnah, idgham nakis bigunnah. Tapi saya sampaikan tenang ya. Sabar, belajar itu sabar. Nanti sabar. Saya punya rumus namanya idbilabih fasyamigun. Nanti antum harus hadir. Kalau enggak, antum enggak dapat. Ini rumus spesial buat antum. Seperti apa? Di warung apa spesial? Oh, warung apa? Berarti bang. Taib, istamir ya. Fikri apa pikri? Harusnya fikri ya. Fikri ya, fikri aja biar sama dengan Arabnya. Gitu. Fikri. Gak terlalu nyunda gitu. Ya, terus bakat, bakat ya. Kemudian kap ya. Back. 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 Jadi harus ada k. Jadi stick. K. Jadi enggak bak, enggak bak, bukan bak. Bak enggak ada embel-embelnya ya, tapi back. Jadi ya ada tambah-tambah ya ada apa ya namanya itu apa namanya? Syiddah. Bat. Ikuti bat. 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 Lanjut. Ya, itu suaranya tertahan ya. Tidak mengalir. Jadi tidak bat. Tidak bat, tapi tertahan. Bat. Wa baina rikhwin wa syadidin lin Umar. Wa baina rikhwin wa syadidin lil Umar. Wa baina rikhwin wa syadidin lin Umar. Baina kan itu. Wa baina rikhwin wa syadidin lin Umar. Itu kalau di takdirkan ya, lapad ini wasifatuha baina rikhwin wa syadidin. Kalau ditakdirkan seperti itu ya.
Jadi karena ini dibuang, karena musannif itu mengerti kepada kita itu pernah belajar ya, yang namanya takdir mengkira-kirakan seperti itu. Baina sifatirikhwin, sifatai. Baina sifatai rikhwin wasyadid. Jadi, adapun sifatul huruf yang diantara sifat rokhawah dan syiddah, lin umar, yaitu huruf-huruf yang terkumpul dalam lapad lin umar. Yaitu hurufnya lam, nun, ain, mim, ro. Berarti jadi lima ya. Lima hurufnya. Contoh lam ya. Tawasud dulu ya, definisi dari ketika di antara itu berarti pertengahan. Pertengahan kita panggillah tawasud ya. Tawasud, pertengahan baina rakhwin wasyadid. At-tawasud, tawasud menurut lughah yaitu al-i'tidal. Yang i'tidal itu kan apa namanya? Pertengahan. Adil, dari mustaq lapad adala, i'tidal, pertengahan. Menurut istilahnya, i'tidalus sawti 'inda nutqi bil harfi. I'tidalus sawti 'inda nutqi bil harfi li'adami kamalin hibasihi kama fi syiddati wa 'adami kamali jiryanihi kama fi rakhwati. Jadi tawasud di antara syiddah dan rakhwah. Contohnya lam ya. Lam, bal. Bal. Saya belum tahu cara membedakannya, kenapa kok bisa di antara syiddah dan apa namanya? Syiddah dan rakhwah. Kalau rakhwah itu kan berjalan. Jiryanus saut. Jadi mungkin ya, kalau contohnya rakhwah itu mana huruf rakhwahnya? Contoh huruf rakhwah itu fa ya. Baf. Baf. Berjalan enggak suaranya? Baf. Berjalan ya. Kemudian yang syiddah. Syiddah itu kayak tadi ya. Baj. Itu kan terhenti ya. Antara terhenti dan berjalan. Contohnya bal. Kalau dirasa-rasakan itu pertengahan enggak? Bal. Bal. Ya. Bal. Bal. Tidak dirasa-rasakan ya. Bal. Soalnya saya tidak menemukan ya indikasi bagaimana cara mengetahui bahwa itu sudah tawasud antara rakhwah dan syiddah. Tapi kalau dirasa-rasakan emang seperti tawasud. Bal. Jadi tidak bal, tidak terlalu berjalan si suara itu. Tapi tidak juga bal, tidak langsung, tidak berhenti juga langsung. Tapi bal. Jadi agak ada apa ya namanya? Kayak ayunan bal. Ya mungkin kayak gitu. Ya nanti lebih dijelaskan. Kemudian nun, ban. Ikuti ban. 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 Ini ada satu keistimewaan bagi nun itu. Biasanya kalau nun ketika ketika memakai harkat dhammah, dia itu harus agak lebih dimonyongkan. Karena apa ya, lupa lagi dulu itu. Karena contoh nu itu kalau nu jadi agak dimonyongkan supaya dibedakan. Calon ulama nu. Bukan ya, calon ulama NU nu. Bang, ser kayaknya tuh. Jadi kalau berantem sama FPI di sini. Kemudian ain ya. Ain. Ba. 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 Kemudian mim. Bam. Bam. Tak mim sama nun itu kalau pakai doma itu harus agak dimanyunin, dimonyongin ya. Kemudian ro. Ro itu contohnya bad. Bad. Bad.
Jadi kata guru saya dulu waktu kecil, kalau pengucapan ro itu dua kleter kalau bahasa Sunda mah, dua getaran. Dua getaran katanya teh. Kalau lebih dari dua getaran itu kurang bagus mungkin ya. Soalnya kalau sifatul huruf mungkin enggak terlalu merubah pada makna ya. Tapi kurang bagus, tidak sesuai dengan kaidah sifatul huruf. Bal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua kleter enggak? Dua getaran enggak? Mungkinlah seperti itu, kurang lebihnya, kurangnya seperti itu. Kemudian wasab'u ulwin dan adapun tujuh sifat isti'la, wasab'u ulwin dan adapun tujuh sifat isti'la, tujuh huruf sifat isti'la, khusodoktin kithasor, yaitu huruf-huruf yang dikumpulkan pada lapad khusodoktin kithasor. Hasor nggak masuk. Hasor itu apa? Hasor ringkas apa? Ringkasan ya. Doktikit hasoro gitu. Hasoro teringkas gitu. Kalau hasoro terkumpul bisa. Berarti hurufnya itu kha, sad, dha, ghin, ta. Qaf, dha. Berarti 1, 5, 7 berarti ya. 7 huruf. Itu isti'la. Apa sih isti'la menurut lugat? Isti'la menurut lugat yaitu al-irtifa'u. Al-irtifa'u. Yaitu mengangkat ya. Terangkat, mengangkat sama. Menurut istilahnya, irtifa'ul lisani ila hanakil a'la indan nutqi bil harfi. Irtifa'ul lisani ila hanakil a'la indan nutqi bil harfi. Jadi, terangkatnya lidah pada langit-langit atas ketika mengucapkan pada huruf-hurufnya. Kho, tapi kho, gimana? Kho, terangkat ya. Tapi tidak sampai kena mungkin. Enggak sampai kena, terangkat ke atas tapi enggak sampai kena pada langit-langitnya. Soalnya di sini juga irtifa doang, enggak ilsok. Irtifa itu artinya naik. Pangkal lidah itu naik ke langit-langit. Jadi naik. Kho, iya kan? Kalau pengucapan kho, lidah itu gak diam di tempat, tapi agak terangkat. Kho. Kho, khi, khu. Kho, khi, khu. Bakh. Bakh. Kho, khi, khu, bakh. Kho, khi, khu, bakh. Bakh. Dibuka saja mulutnya. Bakh. Bakh. Tidak perlu bakh. 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 Ada orang baca bakh. Bakh. Tidak perlu. Tidak ada urusannya dengan bibir. Bakh. Bakh. Dia harus ada gema. Karena semua huruf atau sifat istilah itu harus ada gema. Bakh. 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 Lanjut. Kemudian sod ya. Tadi kita udah ya praktek sod. Praktek lagi aja. Soalnya kita merasakan apakah lidah itu terangkat apa tidak. Karena beda pengucapan. Pengucapan itu memiliki kaifiah-kaifiah tertentu. Kita sod kalau memiliki si isti'la, berarti si lidahnya itu terangkat ke atas. So. Bas. 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 Sambil dirasakan aja. Terangkat gak? Bas, kalau tidak terangkat berarti kurang sesuai dengan kaifiahnya. Bas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat, sirat. Terangkatlah.
Terus setelah sod, do, 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 terangkat gak? Terasa gak? Ikuti, bab, bab, jangan bado ya, bukan kokolah, bab, bab, terasa keangkat gak? Terasa ya biar bab, gin. Bag, ikuti bag, bag, bag. Kalau gak salah kemarin itu rin itu tidak perlu ada kotoran kotorannya, gak perlu bag, bukan gitu tapi bag, gak ada kotoran kan ya? Iya gak ada dah. To, kemudian to, bato, bato, itu kol-kolah ya. Kemudian kof, bak. Bak. Mana pantulannya kayak? Tersendat. Bak. Bak. Kemudian dha ya. Bal. 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 Jadi agak terangkat. Terangkat kan ya? Bal. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya mungkin saya bagiannya sampai sana diteruskan sama Bang Masrul sama Hanifi. Muhammad Hanifi. Kedengar enggak kira-kira? Ada speaker itu. Berikut ini saya akan menjelaskan huruf-huruf yang arido atau tidak asli. Tambahan. Yang dijelaskan oleh Saudara Fikri tadi itu sifatul huruf yang lazimah, yang melekat, kalau nggak salah. Bentar Hans, bentar. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian yang yang arido. Suara saya kedengeran, Seth? Bentar, bentar. Pakai bluetooth dulu. Montas mana? Montas? Yang mana? Sini, ini ada makanan. Sini. Nih. Ayo sih. Udah. Berapa maghrib? Terus saya kedengeran Ustaz? Iya ya, kedengeran. Bentar. Hujan. Wasadu dudun to'u za'un. Mutbaqo. Mabarru min lupin al-huruful mutlaq. Huruf sod dot to zo itu terdapat dalam satu tingkatan. Perlu min lubin di yang diucapkan di pusat lidah. Al huruful mudzakko, huruf-huruf sod, do, to dan zo ini pengucapannya yang menajamkan atau fasih gitu. Jadi pengucapannya harus fasih. Salah. Jadi pengucapannya itu benar-benar harus tajam. Sot ze yun sinun. Sofirha ini menurut bahasa berdesis. Jadi pengucapannya itu gimana? Agak berdesis gitu. Ada s-nya. Tampilkan pengucapan untuk mengucapkan. Sambil pengucapannya itu agak sedikit ada desas-desisnya. Contohnya sod, sod, terus itu. Zai, ada isnya, sin. Kemudian yang kol-kola, kol-kola itu yang pengucapannya agak berat.
terkumpulkan dalam lafaz khutbu jadin. Yang seperti kita tahu dulu waktu kecil kita belajar kalkola itu syairnya baju di toko. Nah, itu dia. Ucapannya yang kokola itu agak berat. Seperti ko, po, ba, jim, dan dal. Seperti contoh dalam surat Tabat Jada itu Al-Hab yang kita tahu sebagaimana dulu kita waktu kecil ngaji. Kokola itu pasti contohnya sebelum menahan bicara udah Tabat Jada Abi Lahabi Watab. Ah, itu kokola. Baknya itu kolkola. Kemudian walayinu, huruf lain itu walayinu wawun wayaun sukina wain fatah qoblahuma. Huruf lain itu ialah fathah sebelum wawu, sebelum wawu ya da ya sukun. Huruf lain fathah sebelum wawu dan ya yang sukun. Wal inhirafu suhiha. Nah, ini saya juga tidak tahu gimana cara menyesuaikannya kalau misalkan ada perbedaan gitu dalam pengucapan. Filami warroi Wabi takriri jumail. Dalam pengucapan lam dan ro. Pengulangan huruf lam dan ro. Jadi kira-kira seperti itulah. Dan yang terakhir itu wali tafashi ashin andot istatil. Kemudian yang terakhir itu at-tafasya, yaitu terdapat pada huruf shin dan dot. Jadi pengucapannya itu harus sedikit keluar air ludah. Jadi shi kayak mengusir kucing gitulah. Shu. Nah, itu dia. Shu. Tafashi ini kalau salah menurut Allah itu terjadi tiba-tiba atau tersebar. Jadi pengucapannya itu agak nyebar gitu. Syuh, muncrat, agak muncrat dikit. Enggak ada muncrat-muncrat dari mana ini? Nah, kayak seperti ngusir kucing gitu, Ustaz. Syuh, nah itu dia. Istatil, huruf shin dan dot itu huruf yang keluar dari langit-langit. Langit-langit di sini saya juga kurang tahu langit-langit yang mana ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Ya kurang lebih seperti itu, Ustaz. Ada istilah kemarin apa ya? Wadadu min hafa. Langit-langit atas kalau enggak salah. Al-adrasa min aisara aw yumnaha itu. Inggris. Dia memelarkan suara mulai dari tepi lidah setelah makhraj jim sampai makhraj lam, itu istitolah, memelarkan, menggelayutkan. Istanbul. Ya, Ustaz. Kolas. Saya sedikit menambahkan ya. Makasih loh Mas Fikri. Sudah berupaya untuk menyampaikan sifatul huruf. Saya sedikit menambahkan, nah waktu sudah mepet ini. Saya ulangi ya, tadi disebutkan oleh saudara Fakih itu sifat aridoh. Sifat aridoh tidak dijelaskan di sini. Ini semuanya sifat lazimah. Jadi sifat itu ada dua, ada sifat lazimah, ada sifat aridoh. Sifat lazimah itu apa? Sifat asli yang melekat pada huruf
hijaiyah itu. Jadi yang keluar asli dari huruf-huruf itu. Adapun sifat aridoh, sifat tidak asli itu baru muncul setelah terpengaruhi oleh huruf lain. Kalau misalnya ro ya, huruf sebelumnya fathah, maka dia menjadi tafkhim. Jadi sifatnya tebal tuh, karena dipengaruhi oleh fathah huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya kasroh misalnya, maka menjadi tarkik, menjadi tipis. Nya tipis, sifat tipisnya itu, tipis ya, tipisnya itu sifat aridoh namanya. Sifat yang tidak asli, artinya tidak keluar sendirinya. Dia dipengaruhi oleh faktor X, ternal. Faktor X ya, betul ya, faktor lain. Itu maksud saya. Adapun yang di sini, ini semuanya menerangkan terkait sifat lazimah. Memang secara isyarat ada di sini misalnya wa sab'u ulwin khussa dhaqtin qid hasar. Nah, ini sebenarnya ada isyarat terkait pembahasan itu. Ra misalnya dan lam itu bisa menjadi tarkik, tafkhim, masuk kepada sifat aridah. Nanti bisa saja disebut istifal dia, karena di bawah lidah. Jadi kalau khusol dogtin kit hasor kan pangkal lidah naik ke atas kan, ke langit-langit itu. Nah, lam pun bisa saja sama posisinya dengan itu kalau sebelumnya misalnya dommah. Nah, menjadi sifat isti'la tadi itu. Jadi sifatnya itu aridoh dia, bukan karena sifat aslinya. Nah, secara isyarat sebenarnya terbahas. Ya, ini saya sampaikan agar antum dapat informasi tambahan ya, bahwa sifat huruf itu ada dua. Oke, sedikit mengulang, kalau bisa dihafal juga. Yang pertama ada lima ya sifat yang memiliki lawan. Jahar lawannya apa tadi? Hams. Jahar itu berkaitan dengan nafas. Jahar nafas ditahan, hams nafas berhembus atau berdesis. Dia karakternya lemah. Kalau jahar karakternya kuat. Hams hurufnya berapa? 10. Fahathahu syakhsun sakat. Ayo sama-sama. Fahathahu syakhsun sakat. Selebihnya masuk sifat jahar. Rokhawah lawannya syiddah. Rokhawah itu artinya lunak, suara tidak tertahan. Kebalikannya, lawannya syiddah, suara tertahan. Tadi saya sampaikan jahar hames itu berkaitan dengan nafas. Kalau rokhawah, syiddah berkaitan dengan suara. Apa hurufnya sifat itu? Sifat syiddah? Ajid qatin bakat. Dihafal ya. Syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Ada berapa? 8. Selebihnya masuk pada rokhawah. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Ini antara sifat rokhawah dengan syiddah. Jadi istilahnya bisa disebut dengan al-bainiyah atau at-tawasut atau tadi bahasanya al-i'tidal. Jadi suara tidak tertahan sempurna juga tidak terlepas dengan sempurna. Pertengahan dia. Gitu ya, tawasut. Tidak tertahan sempurna, tidak terlepas dengan sempurna. Hanya 5. Lin Umar. Lin Umar. Al. Ayo. Al. Tidak al. Enggak. Al. Al. Tidak al. Al. Enggak ada angin ya. Enggak ada. Al.
kecuali kalau ada tasdid ya, ada tasdid dia ditekan. Nun an ba ya, tidak ba tapi ba ya. Jangan terlalu lebay juga ba, enggak, itu nanti di kamar mandi. Wa sab'u ulwin, oke, dan ada 7 huruf ulwin yang pangkal lidah naik ke langit-langit. Lawannya apa? Istifal. Istifal. Kalau istifal berarti tidak naik ke langit-langit, dia di bawah dia. Lidah di bawah. Hurufnya ada berapa? 7. Khussa dogtin kil. Ya, selebihnya berarti masuk istifal. Wasadu dadun ta'ulun mutbaqah. Mutbaqah itu maksudnya huruf itbaq ya. Itbaq itu apa artinya? Dia huruf yang tertutup. Artinya lidah bertemu dengan langit-langit. Kalau lawannya infitah berarti itu terbuka dia antara lidah dengan langit-langit. Jadi sod, dod, to, do itu dia lidah bertemu dengan langit-langit. Itbak. Lawannya infitah. Terbuka antara lidah dengan langit-langit. Ini memang huruf-huruf yang kuat karakternya. Ya. Bahkan ketika ada hukum nun mati atau tanwin, dia ikut kuat. Menjadi tafkhim dia. Ada istilahnya tafkhimul gunnah. Kemarin pernah saya singgung sedikit. Ya, ada nun ketemu sod. Tidak sekedar ming sol, tapi harus ming. Naik dia ke atas. Lidah bertemu langit. Kemudian wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Farra min lubbi. Itu termasuk huruf-huruf idlak yang keluarnya apa? Lancar idlak itu. Lawannya ismat, bukan ismet ya, ismat, tidak lancar. Agak hati-hati keluarnya itu, sulit keluarnya. Lawan daripada idlak. Safiruha juga ada huruf-huruf yang tidak memiliki lawan. Ini tetap huruf lazimah ini, sifat lazimah. Bukan tadi dikatakan aridoh, bukan. Tadi kalau nggak salah, saya dengar aridoh ya. Fakih. Ini tetap huruf lazimah, tetapi yang tidak memiliki lawan. Pertama apa? Sofiruha. Tadi udah ya, selesai yang ada lawannya. Nah, saya ulang. Tuti, ismat lawannya apa? Ismat. Idlak. Ini siapa namanya? Jahar, lawannya apa? Hamas. Syiddah lawannya belakang, antara syiddah dengan rokawah namanya apa? Nah, selain itu istilahnya apa? At-tawasud atau al-bayniyah. Itbak lawannya apa? Belakang. Itbak lawannya apa? Infitah. Wafah. Infitah lawannya apa? Nah. Maya. Rokawah lawannya apa? Syadid atau syiddah. Oke. Kita masuk ya. Selesaikan dulu ini. Ada huruf-huruf yang tidak memiliki lawan, yaitu yang selanjutnya sofir. Sofir itu artinya huruf berdesir. Berdesir dia. Ada 3, ada sod, zai, sin. So, berdesir. Sofir. Oke, kemudian kolkolah. Kolkolah apa? Sifat yang memantulkan suara tambahan. Itu gampangnya, saya memang ingin antum mudah memahami. Kolkolah itu memantulkan suara tambahan, dah cukup begitu aja. Kutbu jadin,
hurufnya ada 5. Baju di toko lah. Oke. Ko, ayo. Ko. Ki. Ki. Ku. Ku. Bako. 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 Po. Po. Ti. Ti. Ku. Ku. Pantulannya akrabu ilal fathi. Bako. Bako. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Baba. Baba. Kemarin saya sampaikan, saya contohkan pakai tisu ya. Ada lagi tisunya? Habis, sudah cukup, enggak apa-apa. Habis antum praktekin semua di kamar ya. Nah, itu pokoknya kalau tisu itu berubah, berarti penyebutan ba-nya belum tepat. Hati-hati, jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan biasanya akan keluar angin. Babi buba gitu, akan keluar angin dia. Walin dan huruf lin, sifat lin. Lin itu artinya apa? Lembut, fleksibel, lunak, lembut. Ada dua ya, wawun wayaun. Sukina maksudnya bila keduanya wawu dan ya itu dalam keadaan sukun. Wan fataha qoblahuma, dan keduanya fatah sebelumnya. Maksudnya dan huruf sebelumnya berharokat fatah. Wan fataha qoblahuma. Ya, kautsar. Dia berharokat hanya satu harokat saja. Jadi tidak boleh kal kautsar kelebihan. Kautsar alaihim. Ada orang Sunda nih ya, Sunda lagi. Itu yang tidak belajar tajwid, itu ketika baca kautsar itu enggak kautsar dia, kausar. Pakai o, bukan o tetapi u. Kau. Kaukah, bukan kaukah. Kaukah kalau di bahasa Arab. Itu yang orang Sunda yang tidak belajar tajwid itu begitu. Saya sering dengar itu. Hati-hati, bukan alaihim tapi alaihim. Satu harokat saja. Itu lin namanya. Sebelumnya berharokat fathah. Berapa harokat? Satu harokat saja. Ghairil maghdubi. Kalau dua harokat kan maghdubi alaihim. Langsung alaihim. Kalau guru saya mengatakan, sebenarnya dikatakan dua harokat pun sudah terlihat. Karena di sana ada perpindahan kan, perpindahan huruf disela dengan huruf sukun. Ah, disela dengan huruf sukun. Nah, tapi untuk memastikan berapa harokat, satu harokat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Wairil. Jadi tidak dikatakan dua harokat pun seperti dua harokat gitu. Oke. Tapi tetap satu harokat ya. Wal inhirafu suhiha. Tutup ya. Maksudnya apa? Inhiraf itu sifat huruf yang menyimpang makhrajnya. Suhiha itu dibenarkan. Apa saja yang inhiraf itu? Fil lam war ra. Dalam sifat lam dan ra. Maksudnya bagaimana? Menyimpangnya itu huruf lam makhrajnya menyimpang ke makhraj nun. Itu maksudnya inhiraf. Ketika apa? Ketika mengucapkan lam itu dengan tebal. Jadi kalau antum baca lam tebal, maka dia menyimpang ke makhraj nun. Itu maksudnya inhiraf. Nah, kalau ro bagaimana? Ro itu makhrajnya nanti akan inhiraf, akan menyimpang ke makhraj lam. Kalau dibaca tipis. Antum baca syarahnya ada. Nah, itu maksudnya bagaimana inhirafus suhiha itu? Pertama,
lam makhrajnya menyimpang inhiraf ke makhraj nun saat membacanya dengan tebal. Kalau ro menyimpang ke makhraj lam ya saat mengucapkannya tipis. Menyimpang saja. Menyimpang saja kan? Nah, coba. Allah lam Allah ke makhraj nun Allah menyimpang saja tidak di nun tetapi menyimpang saja Allah ro tipis contohnya ghairi ke makhraj lam ghairi aslinya kan di belakang makhraj nun ya menyimpang ke lam ghairi karena tipis dia wa bi takririn ju'il dan makhraj ra itu memiliki sifat takrir. Takrir itu tadi apa? Antum sampaikan. Getaran. Susah amat. Tadi antum katakan dua getaran. Kalau guru saya ini beda mungkin ya. Kalau Pak Fatoni, Dr. Fatoni itu tidak boleh lebih dari satu getaran. Jadi tidak boleh bismillahirrahmanirrahim enggak. Hirrah. Harus satu getaran. Jadi satu kali getaran halus ya. Ujung lidah. Posisinya di mana? Di belakang nun. Lam nun ra. Rarirubar. Ayo. Rarirubar. Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Satu kali getaran halus ujung lidah. Walit tafashshinu dan sifat tafashshi itu ada huruf shin. Apa itu tafashshi? Bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin. Tadi kalau dicontohkan sama faqih itu seperti ngusir kucing. Jadi ada bunyi bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari dalam mulut. Coba syuh syuh syuh. Coba antum. Enggak, belum takut itu. Ayam belum takut. Syuh. Enggak. Syuh, syuh. Enggak. Syuh, syuh, syuh. Itu enggak takut ayam. Syuh, syuh. Enggak. Nah, mas, gimana? Itu terlalu barbar itu. Jadi bunyinya bersamaan dengan tersebarnya keluar angin yang kuat. Syuh. 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 Nah itu bukan syuh. Gak takut ayam. Gak takut kucing. Poso. Mana poso? Ya, contoh itu. Syuh. Syuh. Hah? Syuh. Syuh. Gak, belum takut. Kucing gak takut kalau syuhnya begitu. Syuh, syuh. Syashi syubash. 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 Itu namanya tafashshi. Oke. Yang terakhir dodanistatil. Istitolah. Kemarin saya sampaikan makhrajnya waddadu min hafatihi idwaliya al-adrasa min aisara aw yumnaha. Istitolah itu apa artinya? Menggelayutkan, memelarkan suara. Mulai dari mana?
dari hafatul lisan, tepi lidah setelah makhraj jim ya sampai makhraj lam. Jadi ada kaitannya tuh dengan makhraj lam. Pelan-pelan dari makhraj jim dibawa ke makhraj lam. Bo di yudillu, enggak yudillu, enggak yudillu. Pelan-pelan dari makhraj jim, jim dibawa ke makhraj lam. Bo bo ah do enggak hardolin kalau itu hardolin dahar modol ulin orang mana itu astagfirullahaladzim. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan kepada pemakalah. Sifat yang berkaitan dengan apa nafas pelafalan nafas apa huruf jim itu apa nafas suara kalau 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 jim itu suara syadid dia syiddah dia dia nafas nafas apa suara tertahan bukan nafas ya. Hah? Yang jahar sama hamas kan jim itu masuk ke jahar ya oke. Saya perhatikan banyak imam-imam Timur Tengah yang apa melafalkan jim itu ajim dengan wajim. Nah itu apakah itu? Gimana gimana? Wajim, bukan wajim. Wajim. Apakah itu tidak tidak masuk ke kategori hamas kalau begitu? Iya, itu pernah dikomentari oleh beberapa guru itu. Jadi Quran itu tidak Arab sentris. Jadi banyak orang Arab yang lidahnya juga nggak cocok dengan makhraj jim atau sifat itu. Saya malah pernah dengar jim itu dia ada ininya, ada kecapannya. Nirrajim, nirrajim, jim, jimnya itu tidak ditahan dia. Orang Arab itu. Afwaja, afwaja, afwaja. Ada kecapannya. Nah yang begitu jangan ditiru. Afwaja, guru-guru saya, guru-guru kita mungkin itu mengajarkan afwaja ditahan, afwaja tidak afwaja, afwaja enggak. Oke tunggu adzan dulu ya, antum nggak ngasih tahu kalau adzan. Udah. Jadi penyebutan jim itu memang saya dengar juga. Dia tidak tertahan itu oleh orang Arab ya. Semacam ada kecapannya itu. Nah itu tidak hanya huruf itu. Guru saya itu bahkan beberapa, Pak Fatoni, kalau antum nanti S2 di IKI ya misalnya, nanti insya Allah akan ketemu Dr. Fatoni. Itu ahli qiraat di Indonesia. Ada dua yang menurut saya pakar ya.
yang akademisi itu Dr. Fatoni dengan Pak Asin Sakho Muhammad. Itu dulu ketika beliau di sana itu banyak mengkritik imam-imam itu. Kelirunya di sini, kelirunya di sini. Nah, kemudian terbentuklah kitab Maisuro itu. Metode Maisuro, penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Jadi itu kitab bisa teruntuk kori internasional, kori nasional, sampai kori tingkat kampung itu sampai. Kena gitu. Kena. Ini kitabnya. Tapi sekarang sudah revisi. Ini saya bawa. Saya dulu ikut 2 kali pelatihan. Metode Maisuro. Tapi tidak semua ilmu tajwid dibahas di sini. Hanya penyakit-penyakit di masyarakat saja. Beliau memang pengalaman di situ. Ini sudah seluruh Indonesia diseminarkan oleh beliau. Nah, kebetulan dulu juga saya sering MTQ kan. Saya karyawan MTQ juga dulu. MTQer. Cuma semenjak masuk Darussunnah, tapi jangan bilang-bilang ya. Semenjak masuk Darussunnah, Pak Kiai itu kan nggak begitu suka dengan, bukan dengan MTQ-nya, dengan liburnya, dengan goibnya antum. MTQ itu kan sebulan kadang, ada yang seminggu, dua minggu, paling lama 2 minggu. Apa, paling sedikit mungkin 1 minggu, 2 minggu. Kapan belajarnya? Ikhtar, kata Pak Kiai. Antakhruj minal ma'had, au antaskun fil ma'had. Nah, gitu Pak Kiai. Yaudah, saya harus memilih kan, milih pondok. Tapi saat itu, jangan bilang-bilang ya, tetap saya masih MTQ saat itu. Paling tampil aja balik lagi ke pondok gitu. Tetap mudzakaroh gak ketinggalan. Sebelumnya kadang seminggu, 2 minggu di luar. Izin, tapi kan Pak Kiai tahu. Beliau gak begitu suka. Ada waktunya libur, kata Pak Kiai. Kita hanya berapa pertemuan? Dulu 12 pertemuan, sekarang? Nah, itu liburnya kata Pak Kiai sampai 3 bulan. Dulu itu. Sampai 3 bulan. Antum gak kenyang. Sampai 3 bulan. Tapi saya gak dibilangin begitu. Ada dulu yang 30 juz. Itu dikeluarkan. Nah, jangan bilang-bilang ya. Ya, dulu ada santri yang hafal Quran 30 juz, itu dikeluarkan sama Pak Kiai. Karena sering MTQ itu, ketahuan sering MTQ. Nah, semenjak itu saya pensiun tuh, terakhir di Bekasi, provinsi waktu itu. Ikut MHQ bukan MTQ ya, Musabaqah Hifdzil Quran. Kalau saya kalah, udah saya pensiun. Kalah, ya udah selesai. Sebelumnya ya keliling Indonesia. Mungkin ya berkahnya Quran juga ya. Jadi saya keliling dulu tuh ke Jambi, ke Gorontalo, terus keliling-keliling. Jogja, ke mana tuh? Kalau Jawa Barat keliling lah, Cirebon. Jakarta juga sering. Belum, saya belum ke Madura, belum pernah. Belum MTQ di sana, belum pernah MTQ di sana. Terakhir 2010 saya selesai MTQ. Akhirnya saya fokus di Darussunnah. Mungkin kalau nggak fokus juga nggak ngajar antum. Saya mulai merasakan nikmatnya mencari ilmu gitu ya, pengetahuan ilmu itu di Darussunnah. Kalau di kuliah ya dapat, tapi tidak sebanyak di Darussunnah. Menurut saya lebih terasa di Darussunnah. Jadi beruntung saya punya guru yang tegas. Pak Kiai itu tegas. Saya dipaksa menghafal. Kalau nggak dipaksa, mungkin nggak hafal. Makanya harus sabar ya. Antum kalau ketemu guru yang tegas itu harus sabar. Isbir ala muril jafa min muallimin. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Kan kata Imam Syafi'i begitu. Bersabarlah engkau terhadap tegasnya perangai guru. Jangan lari. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Karena gagalnya mendapatkan ilmu itu fi nafarati, ada pada kabur daripada guru.
ada lari daripada guru. Itu kata Imam Syafi'i. Apa terusan bait itu? Hah? Malam yaduk apa? Malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayati. Itu baitnya Imam Syafi'i, itu dihafalin. Nah, setelah itu apa? Saya hafal dulu. Lupa diri. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafati. Itu kan keren ya. Siapa yang ninggalin belajar sewaktu mudanya, udah takbirin aja 4 kali. Fakabbir 'alaihi arba'an liwafati, tanda bahwa dia udah mati. Kalau enggak mau belajar. Meskipun hidup tapi enggak mau ta'lim, enggak mau belajar begini, hakikatnya udah mati sebelum mati itu. Hah? Apalagi setelah itu? Wadatul fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidati. Kemuliaan, keistimewaan seorang pemuda itu ada pada dua. Fil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidati. Kalau tidak ada keduanya, ilmu dengan ketakwaan, enggak ada apa-apanya. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya tapi enggak ada gitu. Adanya seperti tidak ada. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita baca dulu. Makasih loh. Lurus. Ujang apa Ujang? Ceng. Nah, kalau anak kiai Ceng. Ceng Pikri. Ceng. Kalau saya bukan Aceng, Ucing. Bismillahirrahmanirrahim. صفاتها جهر وارخ مستفيل منفتح مسماتات وضد كل محموسها فحاثه شخص سكات شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر والسبع علو خص ضغط كد حصار وصد ضاء طاء مطبقا وفر من لب الحروف المدلقة صافرها صد وزي سين قلقلة قطب جاد واللين واو وياء سكن وانفتحا قبلهما والانحراف صحيها في اللام والروى بتكرير جعيل وللتفشي الشين ضدا استطيل في اللام والروى بتكرير جعيل وللتفشيشي نضادا نستطيل اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mulai sekarang dirubah doanya, bukan nasina tetapi nusina. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seperti itu. La takul nasitu kul nusitu. La takul nasitul Quran. Kalau nasitu antum sengaja melupakan Quran. Kalau nusitu, kalau dilupakan enggak apa-apa, antum sudah berusaha menjaga hafalan Quran. Karena ada kesibukan apa misalnya, karena faktor tua, faktor U misalnya, masih lupa enggak apa-apa, itu nusitu. Gitu ya, dirubah doanya. Karena ada hadis yang menyatakan seperti itu. Tapi kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi terima kasih untuk pemakalah.
Kalau ada pertanyaan nanti minggu depan. Ada yang mau disampaikan? Itkon. Ini jamaah semuanya nanti ya. Jamaah semua. Taib nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. لقد جاء في الصلاة